Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, tentunya Mimin ada kabar gembira ya dari Leslar Family. Ternyata Leslar Family semalam bukber bareng nih guys bersama geng Mama Yuk. Dan ini dia detik-detik Papa Bilar, Bunda Lesti, dan Abang L mau OTW nih ketemu geng Mama Yuk. Kemudian ada yang mengabadikan ya, seneng banget kerja depan rumah artis, bisa lihat artis terus setiap hari katanya nih. Wah, apalagi artisnya yang lagi trending ya. Seperti idol aku, Leslar. Dan ini dia ada unggahan dari Al-Kahfi ya mengenai Rizky Billar yang alhamdulillah nih lagi nemenin istri ya sekaligus bukber bareng bersama geng Mama Yu. Terlihat juga nih Abang L, Masya Allah, tema hari ini adalah couple ya, couple hitam. Dan pastinya salfok sama jaket yang dipakai Abang L ini couple-an sama Papa Bilar loh tuh. Aduh, keren banget ya. Pandanya keren apalagi anaknya nih. Dan pasti outfit Abang L dan Papa Bilar ini Bunda Lesti yang selalu prefer ya untuk memberikan yang terbaik pastinya untuk outfit Leslar Family. Kemudian juga ada unggahan nih soal Abang L. Masya Allah, Abang L semakin cakep aja. Apalagi sekarang outfit Abang L kece-kece ya. Pengen banget katanya nih bawa Abang L pulang. Soalnya Abang L makin ganteng, makin cakep, dan makin pintar. Kemudian juga diunggah di instastorynya Bunda Lesti dan Papa Bilar yang mengunggah kembali postingan dari Marjin dan Sania Indrin ya. Ada foto bareng bersama Dinda Hau, Rey Embayang, kemudian Leslar, Sania Indrin, dan Al-Kahfi. Yang tak lupa juga anak-anak mereka, Masya Allah, pertemuan yang membahagiakan. Apalagi di bulan suci Ramadan ini ya, sambil silaturahmi, sambil berbuka bersama. Bukber kali ini memang spesial nih, karena ada yang ulang tahun, yakni Kak Melody. Sambil diberikan surprise ya Kak Melody yang lagi ulang tahun, Masya Allah terharu banget katanya nih. Pas geng arisan nih, geng Mama Yu bukber bersama. Dan ada yang ulang tahun juga di bulan Ramadan. Doa terbaik pastinya buat Kak Melody ya yang lagi ultah. Kemudian juga banyak yang mengabadikan momen ini guys, Masya Allah, dari sahabat-sahabat. Kemudian memang kalau kita lihat ya, geng Mama Yu ini sangat tulus ya menyayangi satu sama lain. Dan Salfok sama si Pak Haju makin cantik juga pakai hijab. Mudah-mudahan kedepannya pakai hijab terus ya. Kemudian diunggah di instastorynya Kakak Rizky Billar, Masya Allah nak, kamu ini emang lucu banget katanya, gemes banget ya Abang El. Dan tak lupa juga yang penasaran
podcast bersama Koko Chandra sudah tayang nih para sahabat, pastinya penasaran banget kan? KDRT pengalihan isu, numpang hidup sama Lesti, apa bisnis Rizky Billar sekarang? Wah, pada penasaran banget, jadi jangan lupa untuk cekidot atau langsung stay tune ya ke channel YouTube-nya Success Before 30. Ini udah nonton guys, Masya Allah. Judulnya Rizky Billar 2.0, bukan lagi sebagai artis tapi pengusaha muda miliarder. Tentunya kita aminkan nih guys, Rizky Billar menjadi pengusaha muda miliarder. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian juga untuk kabar berikutnya, banyak banget para musisi yang melirik Lesti Kejora, diantaranya ada Kak Anji ya. Hal-hal tidak biasa dibalik lagu Insan Biasa Lesti Kejora nih diunggah di kanal YouTube-nya Manji. Dan banyak banget komenan positif nih. Ada Budian Syah 7900 berkomentar, Lesti kalau punya lagu pasti trending sekarang. Modelnya Azob sama banyak fansnya. Semoga sukses terus buat mereka berdua. Nah betul banget ya, dia julukan si Ratu Trending katanya nih. Lesti dapat julukan Ratu Trending karena setiap merilis single lagu baru pasti trending, dan pastinya bukan hanya di Indonesia tapi trending di berbagai negara. Dan fansnya juga sangat solid, siapapun yang collab sama Leslar sering trending. Kalau nggak trending, viewersnya naik ya, bukan di YouTube saja. Apapun yang berhubungan dengan Leslar pasti viewersnya naik ya. Dan adem banget melihat komenannya Bunda Lesti Ratu Trending dari awal karir, alhamdulillah ya, sampai sekarang masih jadi Ratu Trending. Dan Lesti Kejora ini sudah jadi langganan pertrendingan ya. Banyak banget musisi yang melirik Lesti, tapi Lesti sekarang kayaknya lebih ke quality time ya untuk keluarga, dan memang power Lesti luar biasa. Kakak Rizky Billar juga mempunyai bisnis yang sangat luar biasa, pemikiran yang cerdas, dan Leslar selalu membawa berkah buat orang-orang di dekatnya ya, atau yang kerja sama dengannya. Doa terbaik saja buat Leslar, semoga selalu istiqomah menjadi lebih baik, langgeng rukun samawa, bahagia dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah para sahabat, untuk kabar selanjutnya jangan lupa nantikan terus channelnya Mimin, karena akan ada video yang terbaru seputar Leslar. Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti dan Billar, nantikan kabar berikutnya. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.